don't happy because come many people the Bandung is not possible win. For me, understand the match. The first half is for Persib Bandung. The second half is for PSV Makassar. For me, the result is draw, but the final, the team make more goals is win the match, no? I stay happy with the support with the people. Stay happy with the team try fight until the last minute. Happy with the first half, but when play this type of matches, we need to have the little details more control, no? I think two, three details in the match in the second half make lose the ball. We need in this detail improve the situation, the position. Selamat sore. Saya pikir pertandingan berjalan cukup bagus. Kemudian saya senang pertandingan bisa dilihat oleh Bumboto, oleh supporter yang datang untuk mensupport kita. Tetapi memang hasilnya tentunya membuat sedih kita semua. Di babak pertama kita bisa bermain bagus, kita bisa mengontrol permainan, kemudian kita bisa menciptakan gol. Dan di babak kedua, saya pikir PSM bisa menemukan beberapa peluang sehingga akhirnya bisa mencetak gol. Menurut saya bisa saja ini berakhir dengan imbang, tetapi kenyataannya kita tidak bisa betul-betul tight, betul-betul ketat ketika misalnya mereka melakukan attacking, terutama dari saya masuk ke dalam. Ada hal yang perlu saya lihat secara lebih detail, dua atau tiga hal yang ini bisa menjadi bahan evaluasi buat tim kita supaya lebih baik lagi ke depan. Tentunya ini menjadi pekerjaan yang harus kita perbaiki sebelum pertandingan selanjutnya. Terima kasih kepada supporter Boboto yang sudah hadir mendukung kita di pertandingan sore ini. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.